ditanyakan bagaimana hubungan sebab akibat pernyataan berikut. Baik, kita proses. Pernyataan pembukaan hutan untuk agroekosistem monokultur perlu ditingkatkan. Pernyataan ini salah. Agroekosistem monokultur tidak perlu ditingkatkan karena akan membentuk ekosistem yang tidak stabil. Sebabnya, agroekosistem monokultur dapat meningkatkan produksi pangan secara cepat. Pernyataan ini benar. Agroekosistem adalah ekosistem pertanian yang merupakan suatu bentuk ekosistem buatan manusia. Agroekosistem monokultur adalah ekosistem pertanian yang hanya terdiri dari satu jenis tanaman yang dibudidayakan dan tumbuh liar. Keuntungannya, petani lebih mudah dalam mengelola dan peluang mendapatkan keuntungan maksimal jika jenis tanaman yang dipilih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan waktu panen yang cepat. Jadi, kedua pernyataan ini, pernyataan pertama salah sebabnya benar. Jadi, jawabannya adalah D.